My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat mubarak pada hari ini, mubarakah yang penuh dengan keberkatan. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima amal kita sepanjang minggu ini, dan bagi tuan-tuan yang sudah pun membaca surah Al-Kahfi, kita doakan agar terus dilimpahkan dengan nur cahaya selama 8 hari. Dan bagi yang belum lagi, paling kurang pun 10 ayat daripada surah Al-Kahfi itu kita baca untuk kita mengambil pelajaran melindungi diri kita pada saat akhir kehidupan kita ini, akhir zaman. Dan salah satu daripada apa yang kita baca daripada surah Al-Kahfi itu adalah untuk kita bersama Al-Quran, ya, kita memuji pada Allah kerana Al-Quran, Al-Kitab ini meluruskan, walam yaja'allahu aywaja, tidak ada kebingkukan di dalamnya. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Ustaz, alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Salam Jumaat. Salam Jumaat penuh barakah Ustaz, ya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, pada adik-adik, ya. Hari ini harapnya mungkin sebahagian tempat dah sembahyang Jumaat Ustaz, ya. Ini yang perlu kita raikan. Yang belum lagi, kita doakan, ya, segera agar Allah pimpin kita, ya, beri bantuan kepada kita. Masa ini masa perlu banyak berdoa, tapi dalam masa yang sama SOP kena jaga. Betul, ya, kerana kita tahu bahawa di barisan kepimpinan bermesyuarat, memilih yang terbaik. Yang pastinya kita perlu utamakan usaha kita dan juga tawakal doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa untuk share, kongsikan pada hari ini program My Quran Time pada hari ini, dan insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita mulakan pertemuan kita di penghulu segala hari ini, kita sama-sama membaca Ummul Quran atau Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Jom kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz, ya, bersama untuk kita mengingatkan diri kita, kita selalu memohon hidayah setiap masa. Betul, Ustaz. Hidayah itulah yang kita akan fahami pada halaman 144 pada hari ini, dan kita perlukan hidayah ini lantaran kita ini tidak mampu untuk melihat masa depan. Kita tidak mampu untuk melihat apa yang telah berlaku, apatah lagi kalau kita bercakap tentang perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak tetapi wujud.
ya. Kita perlukan semua pencerahan itu, dan sudah tentunya dalam kehidupan kita Al-Quran yang datang daripada Allah sebagai tanda kasih sayang daripada Allah. Allah ingin memberikan kepada kita jalan yang lurus, tidak langgar dinding, ataupun kalau kita tersilap pun kita tahu macam mana nak kembali segera, kerana masa hidup kita tak panjang. Betul, Ustaz. Masa kita tak panjang, dan sebenarnya kalau ikutkan kepada peristiwa kiamat, dia berlaku hari Jumaat. Allahuakbar. Ya, sebabnya mengapa hari Jumaat ni kita kena ambil serius, ya. Hari ini kita beramal, dan mungkinlah yang bagi tuan-tuan yang nak ke masjid apa sebagainya, tak apa, mungkin kita boleh buat persediaan. Dan nanti ikuti siaran ulangan. Betul, ya, pada jam 5, pada jam 10 malam ataupun 6 pagi. Baik, kita ingin lihat sinopsis bagi halaman 144. Daripada ayat yang ke-125, apakah isi kandungannya? Allah bercerita menerangkan sunnatullah kepada orang yang inginkan keimanan dan orang yang inginkan kesesatan, dan petunjuk yang lurus membawa ke syurga. Jadi apa dia punya peraturannya yang kita perlu faham pada ayat 125 sehingga ayat 127 yang membawa kita kepada Darussalam. Ayat 128, apakah ceritanya? Berkaitan dengan balasan yang diberikan Allah kepada orang yang zalim dan tidak beriman, ya, sama ada jin ataupun manusia. Itu ada pada ayat 128, 129, dan disambung dengan seruan Allah kepada jin dan juga manusia, teguran orang yang zalim, jin dan manusia, kerana tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita akan ikuti pada ayat 130 dan ayat 131. Jadi mari sama-sama tuan-tuan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ya, tuan-tuan yang mungkin bertugas, kalau katakan ada masa mengikutinya, ataupun kalau di rumah, kita buka halaman 144 ayat 125 hingga 128 sebagai permulaan kita, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita dah berada di surah yang ke-6, juzus yang ke-8, surah yang ke-6, dah nak masuk ayat 1 lebih dah pun. Ya. Inilah nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita kena hargai betul-betul hadiah dan juga nikmat yang Allah Taala beri ini. Dan di permulaan ayat yang saya nak baca ni pun Allah sebut sekali lagi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat petunjuk dan hidayah, dia akan membuka dadanya menerima Islam. Allahu Akbar, Ustaz. Maka ini satu hadiah istimewa, Ustaz. Betul. Hidayah dan hadiah, Ustaz. Hidayah dan hadiah, Ustaz. Dan marilah kita meraihkannya dan menghargainya betul-betul. Dan terlebih dahulu, mari kita sama-sama baca dahulu. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan menunggu-nunggu bersama saban hari. Namun ada juga, Ustaz, barangkali yang, Ustaz, saya bukan tak nak baca, Ustaz, tapi masih lagi dalam belajar, Ustaz, merangkak-rangkak. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa. Sebab Nabi pesan pada kita, bacalah Al-Quran. Tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf. Dan orang yang merangkak-rangkak baca Al-Quran, baginya dua pahala. Allahu Akbar. Satu pahala dia baca Al-Quran, satu lagi pahala dia bersusah-susah dengan Al-Quran. Susahnya, Ustaz nak sebut ni, ha, bila dah sebut tak betul pula hurufnya. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teruskan belajar, ya. Teruskan belajar. Jangan rasa tak boleh tu terus berhenti, Ustaz. Subhanallah. Jangan. Okay. Bahkan lebih bersemangat lagi, Ustaz. Okey. Jadi mari sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kita baca bermula ayat 125 sehingga ayat 128 insya-Allah. Saya nak cuba dengan bacaan murattal Bayyati, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ۖ
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء حكيم عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 125 hingga ayat 128 sebagai satu pencerahan daripada surah Al-An'am. Yeah. Surah Al-An'am ini adalah surah yang berbeza sedikit daripada surah-surah Madaniyah. Yeah, surah Madaniyah ini penuh dengan peraturan. Surah Al-An'am ini sebenarnya sebagai apa istilah bahasa Inggerisnya rejuvenate. Untuk nak menghidupkan ya, menyegarkan balik iman dalam hati kita dan penting untuk sahabat dan Nabi ketika di hujung dakwah Nabi di Mekah itu, tetapi apabila dah sampai Madinah pun sama juga masih diperlukan iman. Pasal kalau tak kuat iman maka hilanglah perjuangan. Bila hilang perjuangan, undang-undang akan dianggap sebagai beban. Dan bila undang-undang dianggap sebagai beban, memang tidak ingin bertuhan. Jadi ini perkara yang kita lihat. Kalau semalam kita berbincang tentang cabaran orang-orang yang tidak beriman ataupun tidak percaya pada Nabi, dia kata bahawa kau bagilah kan, macam mana Allah bagi kat kau tu, bagi kat aku. Dia tak puas hati Nabi yang dipilih, Nabi Muhammad dipilih sebagai rasul. Jadi sebenarnya pemilihan rasul ini terpulang kepada al-Mustafa, maksudnya apa? Terpulang pada Allah. Macam kita lah ustaz ya, kalau kita pergi makan tu, kita nak pilih mi goreng ke apa ke, kita pilih lah kan. Tak ada pula orang lain tanya, apa sang kau pilih mi goreng? kan, tak puas hati pula duit aku. Jadi bila Allah memiliki kepada semua hamba-Nya, Allah nak pilih Nabi Muhammad, silakan kan. Itu milik Allah. Dan yang penting ialah kita melaksanakan tugas, dan itu sebabnya Allah menyatakan barang siapa pada ayat 125, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam, ya. Yashrah sadrahu lil Islam, akan dimudahkan. Yashrah ni maksudnya ialah dia dimudahkan, dilapangkan. Sadrahu ini adalah lapisan pertama dalam hati kita. Hati kita ada empat lapisan, yang luar itu sadar. Yang awal-awal ini saja dia dah mula untuk lil Islam, maksudnya menyerah diri ikut pada peraturan Allah SWT. Allah cakap A, saya buat A. Allah kata jangan buat B, saya tidak buat B. Jadi ini adalah ciri yang Allah nyatakan kalau seseorang itu Allah ingin beri hidayah. Yahdiyahu. Jadi kita nak hidayah. Tetapi kalau katakan Allah tak nak, kan tak boleh jalan. Ya, jadi kalau ada yang tanya bahawa kalau macam tu, kalau Allah tak nak, saya nak buat macam mana? Poinnya ialah Allah memberi kita pilihan.
ya. Ini Allah bagi tahu formula sunnatullahnya. Kalau kita nak hidayah, maka Allah boleh bagi hidayah kat kita. Allah yang melapangkan dada kita. Bukannya kita nak hidayah, kita kena lapangkan diri kita sendiri. Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak lapangkan diri kita, nak nak mudah buat segala perkara, itu adalah sesuatu yang sukar. Betul. Mudah ceritanya, katakanlah darah kita ni rasa macam tersekat. Ya. Ha, kan? Kalau ada orang yang sakit jantung, wah, tersekat kan? Kalau dia nak lapangkan pun, dia kena pakai doktor. Betul, Ustaz. Kena pakai doktor. Boleh, bukan dia boleh mentok. Torih-torih itu bagi lapang sikit, bagi air apa darah mengalir kan. Betul. Tak boleh. Itu baru bercakap tentang satu perkara dalaman, wow, di sini. Kalau bercakap tentang hidayah, ya, yang doktor tak tahu macam mana dekat mana hidayah itu memerlukan daripada pencipta hidayah itu, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi petanda kalau kita ini dimudahkan, kita nak dan kita dimudahkan, ialah kita mudah untuk berbuat sesuatu yang menyerah diri pada Allah. Yeah. Mudah untuk solat, mudah untuk apa lagi, untuk baca Quran. Betul, ya, mudah je. Quran time kita duduk aje, dah bersedia untuk belajar, itu tandanya Allah sudah memberi ataupun mengkendaki kita ini dilapangkan, diberi hidayah. Tapi kita kena mohon. Wow. Kita kena mohon, ya. Kerana apa? Kalau kita tak mohon, Allah dah beri jalannya pun, kita tetap juga kata sibuk. Wah, kan. Saya tak sempatlah, saya tunggu nanti bila dekat nak hujung nanti baru saya baca Quran. Pasal apa? Pasal sebenarnya kita sendiri Allah tawarkan, tapi kita tidak mahu. Jadi kumpulan kedua, Allah kata apa? Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu tayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kumpulan yang kedua ialah yang dikendaki kalau dia disesatkan, Allah menyesatkannya, Allah akan jadikan dadanya itu tayyikan harajan. Ada dua perkataan di situ. Satu sempit, dayiqan ini macam sempit di tempat yang sempit, Ustaz, ya. Jadi kita rasa macam constricted, terhad. Tapi yang keduanya, harajan ini ialah sesuatu yang berat. Kita rasakan sebenarnya katil kita tu taklah sempit sangat, kan? Tapi pagi-pagi tu dia rasa berat saja. Ah, yang itu maksudnya ada petanda yudillahu, Allah menyesatkan. Mengapa jadi begitu? Allah tak nak sesatkan manusia, tapi manusia itu yang memilih. Dia memilih. Bila dia pilih, Allah izinkan, bermulalah fasa kesesatan tersebut. Ya. Jadi apa yang berlaku pada orang yang sukar ini, ka'annama yas'adu fis sama. Yas'adu ini macam kita mendaki. Bunyinya pun yas'adu. Sebut susah. Susah. Kan? Jadi sempit. Sempit. Kan? Berat macam kita naik gunung tu. Sakit demi sikit. Ya. Ustaz dah naik gunung mana, Ustaz? Sekitar-sekitar sini. Sekitar sini lah. Ya. Nanti kita gunung-gunung lain tu kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Bila habis BKP nanti. InsyaAllah. Ya. Jadi yas'adu fis sama. Ya. Sama kalau kita naik kapal terbang pun. Kan? Bila dia nak naik itu, kadang-kadang kita kena telan air liur. Ya, pasal dia punya tekanan itu makin rendah dan menyebabkan kita makin tertekan. Betul, bila kita naik kapal terbang. Okey. Jadi kadzalika yaj'alullahu rijsan 'alal ladzina la yu'minun. Ini adalah apa yang ditimpakan, Allah menimpakan ar-rijs, iaitu satu perkara istilahnya kotoran. Ya, ya, kalau diterjemahkan dalam Quran Amazing ni sebagai siksaan. Sebenarnya bila Allah menyiksa seseorang itu, Allah izinkan kotoran masuk dalam diri dia. Kotoran masuk dalam diri dia. Bila masuk dalam sadarnya, dia punya sadar hatinya itu akan buat suka benda-benda yang yang rijis. Ya, kalau dalam surah Al-Maidah, rijis itu termasuklah arak, termasuklah judi, ya. Tapi secara umumnya rijis ini adalah kotoran kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberitahu pada ayat 126 itu, apa kesan kalau kita ini sentiasa minta pada Allah jalan hidayah dan kita akan dipandu ke arah mana? Mari kita tengok ayat 126, Ustaz. Kita baca sekali lagi. Okey, baik. Ayat 126, Ustaz. 126. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Ya. Jadi Allah beritahu yang ayat 125 ini, ini adalah jalan lurus. Ya. Kalau kita nak, kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, maka kita perlu ada keinginan untuk dipandu hidayah. Minta, kita minta selalu. Kita sebabnya solat jangan kita lambat-lambat ataupun kita abaikan, kerana dalam solat itu sudah ada mekanisme, kaedah, kita automatik akan beritahu pada Allah, ya Allah aku nak hidayah, tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Allah kata ini jalan yang lurus, ya. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun, ini adalah penjelasan kepada kaum. Yadhakkarun ini maksudnya dia berusaha sedikit pun, ya, iaitu masuk solat kita minta sahaja, itu maksudnya orang yang sedang berusaha mengambil peringatan, Allah akan pandu dan ada ganjaran. Tapi sebelum kita tengok ganjaran pada ayat 127, kita lihat perkataan hari ini, iaitu syaraha yang maksudnya dilapangkan. 5 kali disebut di dalam Al-Quran, termasuklah dalam surah Al-Nashrah. Allah lah yang melapangkan. Kalau kita rasa sempit, kita minta pada Allah dilapangkan. Kalau kita rasa sempit, kita minta Allah beri hidayah kepada kita. Agar apa? Agar kita dipandu pada jalan lurus. Apa jadi kalau kita ikut jalan lurus? Kita tengok jawapannya selepas kita berehat. My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time di penghulu segala hari ini. Barangkali saat ini kaum bapa sudah bergegas ke masjid, dan masjid-masjid ataupun kawasan-kawasan yang kaum lelaki ataupun para jemaah dibenarkan solat, maka ambillah kesempatan ini Ustaz, hadir awal, dapat beriktikaf, bermunajat pada Allah Subhanahu Wataala, baca Al-Quran dan sebagainya. Quran Time tak apa, kita ada lagi ulangan kita petang nanti ada, malam nanti ada, dan juga pagi besok, ya. Jadi terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang terus bergabung, dan seperti biasa ulang kaji ataupun pengajian tajwid kita pada hari ini, kita nak kongsikan tentang tanwin pula, kita nak kongsi tentang baris dua atas ataupun tentang tanwin, ya. Mari kita sama-sama saksikan, iaitulah hukum nun sakinah dan tanwin. Iaitu tanwin terbahagi kepada tiga. Yang pertama, tanwin mansub ataupun tanwin yang mengikuti baris fathah atau baris atas, maka ditulis dengan baris dua di atas. Contoh, syahidan, kan, syahidan, ataupun dalam ayat kita dayyiqan, tadi kita baca. Kemudian yang kedua, tanwin kasrah ataupun tanwin majrur, nama dia iaitulah tanwin yang mengikuti baris kasrah atau baris bawah, maka ditulis dengan baris dua di bawah. Contohnya khuluqin, khuluqin, ataupun ayat kita baca tadi liqaumin, kan. Dan juga yang ketiga, tanwin marfu', iaitulah tanwin yang mengikuti baris dhammah atau baris depan, maka ditulis dengan baris dua di hadapan. Contohnya mubinun, mubinun, kan, nun tu. Jadi tiga contoh tanwin, iaitu tanwin mansub, tanwin majrur, dan juga tanwin marfu'. Jadi insyaAllah kita akan sentuh lagi nanti secara mendalam contoh-contoh dia pula, insyaAllah ta'ala. Jadi itulah dinamakan tanwin, baris dua atas, baris dua depan, baris dua bawah. Dulu Ustaz, tuan-tuan pun, saya belajar masa saya kecil-kecil dulu, ada lagu dia Ustaz. Ada lagu, eh? Tapi dia ada bunyi slang Terengganu lah. Oh. Baris dua di atas, ang baris dua di bawah, ing baris dua di depan, ong, ang, ing, ong. Oh. Jadi kan, dia lari bunyi ad tu, sepatutnya tanwin kan? An, in, un. Tapi tak apalah dulu, masa dulu budak-budak Ustaz. Dulu-dulu Ustaz. Dulu-dulu. Okey, jadi itu pengalaman belajar. Ya, Ustaz. Dalam masa yang sama kita mengikuti tanwin, ya. Betul, penting, Ustaz, tanwin. Pasal tanwin ini nanti dia
bila kita dah bacanya betul, dia akan bertemu sama ada dia berdengung ke ataupun masuk kepada huruf lainnya. Dia berdengung ke tak berdengung ke, kena masuk kat huruf sebelah ke tak ke, itu penting tanwin. InsyaAllah kita bertemu lagi nanti. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita teruskan dengan sebentar tadi kita sudah pun belajar daripada baca ya ayat 125 hingga 128 dan kita sudah membincangkan sehingga ayat 126. Ya, dan kita belum bincang ayat 127 128 ya, panjang tu Ustaz ya, belum bincang lagi tapi tak apa, dengan tuan-tuan kita melihat 127 itu apa maksudnya. Lahum darussalam, bagi mereka adalah negeri yang aman sentosa, iaitu maksudnya apa, bukan penerbit darussalam tu kan ada buku penerbit darussalam bukan okey, ini adalah nama lain bagi syurga Allah di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Ayat ini yang memang pendek, empat perkataan ini saja ataupun lima perkataan, tetapi mengapa ia penting bagi sahabat dan Nabi? Kerana mereka pada waktu di hujung Mekah itu, mereka kena balon dengan kena pukul apa sebagainya, mereka rasa macam tak ada hasil. Tak nampak ada ada cahaya tak di sebalik perjuangan mereka. Jadi apakah ubat bagi mereka? Darussalam. Masya-Allah. Inda rabbihim. Ya Allah, kalaupun kami tak menang di sini, ya Allah, kami akan dapat darussalam, ya Allah. Begitu cara mereka memprosesnya. Dan sama dengan kita juga, kalau dalam hidup kita kadang-kadang Ustaz ya, dia mungkin dalam keadaan COVID-19 ya, apa yang kita buat kadang-kadang mencabar. Yang buat bisnes tak naik-naik contohnya, kalau kita ada masalah dalam keluarga, dalam masyarakat, kita rasa macam ada ke harapan nak tengok hasil daripada apa yang kita perjuangkan? Kalau tidak nampak di sini, lahum darussalami 'inda rabbihim. Ya, itu adalah semangat yang dibekalkan oleh Allah kepada sahabat. Mereka all out dan itulah yang mereka jalani. Wahuwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Mereka terus beramal kerana mereka nampak bahawa pelindung mereka adalah siapa? Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas itu Allah membawakan pada ayat 128 tentang hakikat apa yang berlaku selepas hidup di dunia ini, ya. Kalau tadi lahum darussalam, Allah bawakan tentang kehidupan akhirat. Jadi keimanan pada hari akhirat ini adalah antara topik penting dalam surah Al-An'am ataupun surah Makkiyah. Pasal apa? Pasal bila cakap tentang iman, bila kita cakap tentang hari akhirat, ia menyebabkan kita naik bersemangat balik. Berbanding dengan kita rasa macam tak ada hasil kot ataupun hidup saya. Dan bagi orang yang sudah berjaya, dia akan rasakan bahawa berjaya di sini tidak cukup. Tidak cukup. Pasal apa? Contohlah Ustaz ya, kalau kita nak beli rumah, rumah, orang buat pinjaman kadang-kadang sampai 30 tahun sebiji rumah. Betul Ustaz. Kan? Rumah tu pun tak ada lift. Allah. Ha kan, dua tingkat saja kan, nak kena naik tangga bila dah sakit lutut, lenguh-lenguh tu duduk kat bawah. Bawah ya? Duduk bawah. Tetapi apabila kita dapat kepayahan dapat sebiji rumah, kita yakin bahawa sebenarnya saya bukan sekadar nak sebiji rumah dua tingkat yang saya sakit-sakit lepas tu nanti akan tinggalkan. Saya nak dapat rumah yang kekal, khalidina fiha. Allah. Ha, itu darussalam tu. Dan kalau di dunia ini mungkin kadang-kadang kita senang, kadang-kadang susah, tapi di akhirat nanti inda rabbihim, Allah. Subhanallah. Allah di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak ada masalah dah. Itu adalah negeri yang kita target, kita dapat pergi bila kita sudah berjuang. Tapi kalau orang tak berjuang, dia rasakan macam tak ada kepayahan. Betul. Kan? Jadi darussalam, sinilah dia anggap sebagai tempat yang penuh salam. Ya? Jadi dia rasa macam tak nak berganjak daripada dunia ini kerana tidak berjuang. Jadi apakah yang berlaku di akhirat? Semua dikumpulkan, yahsyuruhum jami'a, kemudian dipanggil kepada jin. Qadis takthartum minal jin minal ins, kamu telah banyak buat perangai dengan manusia. Ha ya, itu perkataan yang digunakan. Wa qala awliya'uhum, geng-geng jin ini daripada kalangan manusia berkata, rabbana stamta'a ba'duna ba'd wa bi ba'din wa bala'na ajalana allazi ajjalta lana. Jadi geng manusia yang bekerja bersekongkol dengan jin yang bekerjasama selama ini, maksudnya sama ada dia ikut cakap syaitan daripada kalangan jin ataupun memang dia menyembah jin yang main asap-asap kan, ada keris setiap hari Jumaat dia asap itu, ataupun dia bagi apa, bagi kepala lembu. Nasi, ya, kadang pulut apa tu, pulut kuning kan, pulut kuning kalau makan sendiri okey kan, okay. Alhamdulillah okay. Ini yang pulut kuning disembahkan itu. Betul. Maka kata manusia ini, rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa bala'na ajalana alladhi ajjalta lana. Ya, kami ini sudah pun mendapat, mereka dapat manfaat daripada kami dapat manfaat daripada mereka.
qala an-nar, okey, kata Allah apa? An-nar mathwaakum. Ya. Nerakalah sebagai tempat tinggal kamu generasi demi generasi. Ya. Sebab kamu duduk di dunia dulu, generasi demi generasi kamu ajak kepada wali kamu jin. Ya. Dan jin pun wali je adalah manusia. Dia saling berkawan untuk mensyirikkan Allah. Okey. Sila kamu duduk dekat tempat yang an-nar khalidina fiha. Ini yang takut Ustaz. Allah. Kalau kita cakap tentang syurga kekal selama-lamanya, ini kerana mensyirikkan kepada Allah SWT. Tuan-tuan, ya, kalau ada kawan kita pakai tangkal, ya, ya, pakai bomoh lagi. Betul, ya. Kadang-kadang mungkin istilah bomoh ni pun kita kena tengoklah. Ada yang kata bomoh ni pakai ayat Quran semua. Okey, tak ada masalah. Betul. Tapi jangan pakai ayat Quran yang terbalik. Saya ada jumpa bomoh yang dia tulis daripada kiri ke kanan. Oh, sepatut betul. Kanan ke kiri. Lepas tu dia terbalik, dia ni, kemudian dia celup dalam air. Allah. Kemudian nanti minum, nanti kebal. Kan, benda-benda begitu kerana apa? Kerana keimanan tauhid itu rendah, kita rasakan bahawa kita nak kena minum air yang dijampi dengan silap baru rasa kebal. Padahal sebenarnya tak payah minum air pun, ya, kita doa pada Allah, Allah dah jaga dah alam ini. Malah Allah yang menjadikan jin tersebut. Maka illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Biasanya dalam Quran inna rabbaka innallaha alimun hakim. Tapi di sini hakimun alim. Mengapa? Kerana ini dah jadi dah. Subhanallah. Di akhirat itu Allah yang hakim menetapkan hukuman. That's it. Nah, jadi hakimun alim, ditekankan hakim, dan dalam masa sama Allah tahu segala-gala apa yang kamu buat, what you did last world. Ya. Jadi kita nak sambung balik ayat 129 hingga ayat 131. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita sambung tuan-tuan dan puan-puan ayat 129 hingga 131. Saya nak baca dengan Tarannum Murattal Hijaz insya-Allah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dhadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim, gitulah bacaan ayat 129 hingga ayat 131 Ustaz, ya. Terima kasih, ya. Kali ini Allah menyambung balik, ya, betul, ya, apa yang kita telah belajar tadi, wa kadzalika walli, pada demikian itu apa yang berlaku pada ayat 128 tadi tentang jin manusia, ya, yang selaling bekerjasama, dia rasakan bahawa mereka okey tapi tak okey. Ya, sebenarnya Allah meletakkan an-nar kepada orang-orang yang berani untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ini mungkin bagi setengah orang Ustaz, ya, syirikkan Allah itu dengan dia minta jin. Betul. Untuk sebelum nak pecah tanah. Kan, ataupun sebelum nak rasmikan rumah ke apa ke, dia kata halau hantu. Halau hantu. Dia pakai hantu juga. Kan, okay. Jadi perkara itu kita tak nak, ya, dan kena kuat semangat tuan-tuan, pasal kadang-kadang mungkin kita tak nak, tapi ada ayah, mak, nenek ke, ya, dia kata, buatlah. Kita berusaha, ikhtiar. Dia cakap begitu pula. Kan? Ikhtiar bahasa Arab keluar.
Kan? Lepas tu kita doa pada Allah SWT. Jadi kita kena ingat bahawa ikhtiar itu apa. Kan? Kalau pasang CCTV, okey, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau sampai kita kena letak apa tabur, tabur kemenyan ke, kan, letak besi ke, semua perkara itu, ataupun bagi setengah orang nak cantik, Ustaz, sekarang masih ada lagi yang pakai susuk. Allahuakbar. Yang pasal nak nampak cantik dan senang sikitlah dekat Facebook nanti follower ramai. Laku. Okey. Dan tak payah tuan-tuan, tak payah. Pasal rugi sangat apa yang Allah cakap, wa kadzalika walli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Bukan yakmalun, yaksibun yang dinyatakan di sini maksudnya mereka ni bukan beramal. Mereka ni main buat sahaja. Yaksibun kasaba itu maksudnya lakukan tanpa niat, tanpa persediaan yang betul. Dan kita minta Allah jauhkan kita, anak kita, keluarga kita daripada terlibat perkara begini. Baik. Ayat 130, ya ma'syaral jin wal ins, ya wahai jin dan manusia, alam yatikum rusulum minkum. Tidak pernah ke datang rusul daripada kalangan kamu, ya. Jadi rusul ini maksudnya rasul-rasul. Ada orang kata ada rasul ke di kalangan jin. Ya, ada banyak pendapat, tapi maksud minkum ini sama ada di kalangan jin ataupun minkum itu daripada kalangan jin manusia ini keluar rasul daripada kalangan manusia yang mengingatkan pada jin. Macam Nabi baca Quran, jin dengar. Ya, tak apalah, kita tak kisahlah rasul daripada mana, yang penting kita ikut perkataan rasul. Ha, itu penting. Kadang-kadang ada orang cakap, siapa nama rasul yang dalam jin tu? Nama ni apa? Tolong beritahu saya kalau awak pandai tadabbur Quran. Ha, saya pernah jumpa, bukan soalan ni Ustaz, ya, tapi dia tanya soalan pelik-pelik. Allah. Dia kata yang langit sana tu kan, bumi ni atas air ke atas apa? Allah. Nak jawab begitu tu. Tak kisahlah atas air ke atas apa, yang penting saya dapat minum air dekat akhirat, ya, masuk syurga ada sungai, okey. Allah. Kan? Tak kisahlah apa, pasal ada ilmu yang sebenarnya kita tidak perlukan. Betul. Tak menambah iman. Nah, nak tahu boleh, tapi kalau tak tahu pun tak apa. Betul. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan, wahai jin dan manusia, ada tak datang rasul, ya, di kalangan kamu yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayat Allah SWT. Jadi peranan kita ialah kita nanti di akhirat Allah akan tanya. Jadi adakah kita datang rasul, nabi menyampaikan, dan akhirnya ulama-ulama mencatat, kita dapat sama-sama mendengar ayat Allah ini, ini kita akan akui. Nanti ada jawapannya. Wa yunzirunakum, dan memberi peringatan, liqa'a yaumikum hadza, iaitu berkaitan dengan memberi peringatan tentang kehadiran hari ini. Hari apa? Hari pembalasan. Jadi beriman kepada ayat Allah, kepada Allah dan hari pembalasan ini, dia saling berkait. Pasal apa? Pasal ia ada kaitan dengan kita lebih bertanggungjawab. Ya. Buat apa-apa kita bertanggungjawab, bukannya kita main redah sahaja di dalam hidup. Ya, itu iman. Itu iman. Qalu syahidna ala anfusina. Ya, kami bersaksi, kami memang mengakui bahawa kami didatangi oleh mesej rasul ini. Ya. Tetapi apa yang berlaku ialah kerana dunia menipu. Wa gharratuhumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya, apa yang berlaku ialah pasal rasanya saya nak ikut kepada hawa nafsu, saya nakkan dunia, saya ni tak kisah Allah cakap apa, ya. Saya lebih ikut kepada kata-kata syaitan, qarin sebagai kawan rapat, bukannya Quran. Kesannya ialah akhirnya ada orang yang kufur kepada Allah, tidak mahu ikut kepada Allah Subhanahu Taala. Kebaikan ada, kebenaran ada, tetapi dia tutup dengan tanah. Itu namanya kafara. Dan di hujung ayat 131 itu, kita nak baca sekali lagi sesatnya. Sebenarnya Allah mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya Allah selalu perhatikan kita. Bukan selalu, memang sering. Betul, Ustaz. Allah tidak pernah lalai. Ayatnya apa? 131. Kita ulang balik. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan, bayangkan kalau Allah Subhanahu Taala satu-satu masa lupa kat kita. Allah SWT. Sebab bagaimana kehidupan kita saat? Sebabnya bila kita tidak mahu Allah lupakan kita. Allah. Tapi dalam masa sama, kita jangan pula kita lupa bahawa Allah tak tengok kot. Subhanallah, astagfirullah, kan? Kita Allah doa, Masya kita baca. Baik. Ayat 131, saya, ya. Tuan-tuan dan perempuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Demikianlah apa yang dijelaskan sebentar tadi tentang kehadiran Rasul dan juga mesej-mesej yang datang. Al-Quran yang hadir sampai sekarang ini adalah risalah. Sebenarnya Rasul datang membawa risalah dan risalah itu masih kekal sampai sekarang. Allah jaga sampai sekarang kita boleh baca Quran kerana Tuhanmu tidak akan membinasakan sesuatu negeri secara zalim. Sedangkan penduduknya dalam keadaan yang lalai, belum tahu lagi apakah mesej yang perlu untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak akan zalimi. Maksudnya tidak akan dihantar mesej risalah itu. Sebabnya program My Quran Time ini tuan-tuan sebenarnya adalah satu usaha di mana kita cuba bayangkan COVID-19 ini tiba-tiba saja Quran Time. Betul. Kalau kita fikir-fikir balik ini setiap hari Ustaz. Setiap hari kan tak pernah berlaku sebelum ini Allah. Tetapi sebenarnya Allah ni memang tak zalim ya. Kalau ada yang kata saya tak tahu apa maksud daripada apa yang saya baca, saya ni bukan Islam, saya tak tahu apa kandungan Quran, saya tanya orang Islam pun tak faham. Sekarang ini tuan-tuan sebagai individu yang beragama Islam, kita dibekalkan dengan kefahaman sedikit ini. Harapnya kita juga akan menunaikan tanggungjawab kita menyampaikan pada ramai orang. Duta kecil. Insyaallah. Ya. Jadi itu yang kita nak Allah kata apa, sedangkan penduduknya dalam keadaan yang lalai, ya, lalai itu kerana tidak tahu apa yang ada di dalam risalah, maka dihantarlah risalah itu. Jadi macam-macam cara ya. Betul. Dengan YouTube-nya, dekat TV ada, dekat Allah. Facebook ada, ya. Kemudian apa lagi kita boleh share dekat Twitter. Betul. Tuan-tuan boleh komen, dapatkan maklumat, beritahu pada kawan. Betul. Kita doakan agar Allah izinkan kita mengambil tindakan berdasarkan kefahaman kita ini. Membawa kita kepada resolusi, mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu yang pertama, selalu bersemangat dalam kerja Islam agar Allah lapangkan dan beri hidayah. Kerja Islam ini maksudnya segala amalan-amalan kebaikan Islam ini kita buat, Allah akan lapangkan lagi dan beri hidayah kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, apakah yang boleh kita laksanakan? Elakkan mengikut jin, jangan panggil jin, jangan minta perlindungan daripada jin, tetapi mintalah pertolongan daripada pencipta jin, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, jaga kawan sekeliling agar tidak menjadi orang yang zalim, yang mengabaikan kepada apakah risalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang dikehendaki olehmu ya Allah, mendapat petunjuk dan hidayah daripadamu ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang dibuka pintu hati kami, dada-dada kami untuk menerima agamamu ini ya Allah. Seterusnya dikurniakan kekuatan untuk membuat amal-amal salih ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada amalan-amalan yang menyebabkan kami mensyirikkan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang menghampiri perkara-perkara yang mendekatkan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan orang-orang di sekeliling kami orang-orang yang membawa kami dekat kepada-Mu ya Allah, bukan orang-orang yang menjauhkan kami daripada-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, kasihkan kami, kurniakan Al-Quran buat kami agar kami senantiasa bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita usahanya. Menjadi orang yang sentiasa dimudahkan yashrah sadrahu lil Islam sehingga kita diizinkan ke Darussalam. Inilah gerakan dalam tabung gerakan Al-Quran kita. Satu usaha di mana tuan-tuan boleh menyumbang dan kita ingin menghasilkan, membina lebih banyak program dan wacana, perbincangan Al-Quran, memberi kesedaran kerana kita yakin bahawa
dengan usaha ini sebanyak mungkin kita sebenarnya sedang melapangkan, kita mohon Allah lapangkan dada kita, hati kita untuk menyerah diri pada Allah sehingga Allah memberi kita Darussalam. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam 6 pagi, insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang kita ingin sama-sama menuju ke Darussalam akhirat nanti bersama. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.